Dua kad merah rencat langkah Terengganu FC. Dua kad merah yang diterima pertahanan Arzim Ridzovic dan penyerang Ivan Mahmud merencat usaha Terengganu FC mengutip sebarang mata apabila tewas tipis kepada pendahulu Liga Super Malaysia Johor Darul Ta'zim. Melayan kunjungan pasukan kebal itu di Stadium Sultan Mirza Zainal Abidin SSMZA, Tomislav Steinbachner membuat kejutan apabila menyenaraikan pemain muda meningkat naik Engku Muhammad Nur Syakir Engku Yaakob sebagai penyerang utama. Tuan rumah mendapat peluang mencetak gol awal menerusi Sonorde pada minit ke-17, namun rembatannya dari jarak dekat melambung melepasi gawang. Bersambung babak kedua, sang penyu tempang pada minit ke-52 apabila Arzim dilayangkan kad kuning kedua setelah dikesan melakukan terjahan keras ke atas Juan Muniz. Sekalipun kekurangan seorang pemain, Terengganu FC terus bermain secara terbuka untuk mencari jaringan penyamaan. Bagaimanapun, Terengganu FC sekali lagi dihukum pengada perlawanan Muhammad Fusir Mak Saleh yang melayangkan kad merah kepada pemain gantian Ivan Mahmud pada minit ke-73. Perlawanan berakhir dengan skor 3-1 disulami kemarahan penyokong tuan rumah pada pengadil perlawanan. Setelah perlawanan pertama pusingan kedua malam ini, Terengganu FC bagaimanapun kekal berada di tangga ketujuh liga dengan 20 mata.